Pasangan suami istri korban kecelakaan lalu lintas ini diketahui merupakan warga Agel, Kecamatan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Identitas mereka diketahui setelah warga di lokasi kejadian mencari kartu identitas milik korban. Insiden kecelakaan ini bermula ketika kedua korban berboncengan sepeda motor berupaya menyalip truk peti kemas yang melaju di depan. Nahas, di saat hampir bersamaan, muncul kendaraan lain dari arah berlawanan. Korban pun tidak dapat menghindar. Kendaraan sepeda motor ini akan menyalip truk kontainer. Tapi dari arah yang berlawanan ada kendaraan sehingga pengemudi sepeda motor oleng ke kiri sehingga menyenggol truk kontainer. Sempat. Sopir truk ini kini masih diperiksa unit laka lantas Polres Situbondo. Sedangkan jenazah korban telah dibawa keluarga untuk dimakamkan. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur.